Kalau ada orang yang mendesak pengikut-pengikut dia suruh bunuh orang, itulah akibatnya. Kita tahu dia bermula dengan desakan daripada pemimpin, kerana pemimpin menjanjikan surga dan sebagainya. Orang ini melakukan perbuatan jenayah, membunuh polis. Saya fikir kalau tak bunuh polis, polis tak akan tembak balik. Mungkin masih ada kaitan dengan amanah Hadi Awang. Amanah Hadi Awang di antara dia kata kita bukan jadi kafir, kita bukan tolak amu kerana amu dan sebagainya. Tetapi dia desak orang PAS supaya menjadi mati syahid dengan membunuh orang Islam yang lain. Tetapi dia kata orang lain itu bukan Islam. Saya ni bukan Islam. Tuan-tuan banyak di sini semua bukan Islam. Boleh bunuh. Inilah yang terjadi sekarang ini. Orang Islam membunuh orang Islam dan orang Yahudi tepuk tangan. Pasal ajaran orang Islam suruh bunuh orang Islam. Ajaran Hadi, kita kafirkan mereka dan kita bunuh mereka. Dengan itu berlakulah.